Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cikgu Hayati Aini di sini ingin mengajak pelajar-pelajar untuk menonton video Jom Tanya Sifu, Jom Belajar Matematik Tambahan, topik Janjang Aritmetik, siri yang keempat tahun 2018. Dalam video siri keempat ini, cikgu ingin mengajak pelajar-pelajar untuk meningkatkan lagi aras kesukaran soalan dalam janjang aritmetik dengan menggunakan soalan, menggunakan kaedah persamaan serentak bagi menyelesaikan soalan janjang aritmetik. Jom kita lihat contoh yang pertama. Sebutan kedua suatu janjang aritmetik ialah negatif 3. Jadi, di sini kita bukan setakat tahu bahawa ayat ini menyatakan bahawa sebutan kedua adalah negatif 3, sebutan keenam adalah 13. Kita bukan setakat tahu, kita juga mesti tahu menulis dalam bentuk simbol begini. Okey. Bukan itu sahaja. Setelah kita berjaya menulis dalam bentuk simbol seperti ini, kita juga perlu mengaplikasikan pengetahuan kita bahawa T2 sebenarnya, okey, cikgu ulang. T2 ini sebenarnya adalah A tambah D. Ataupun A tambah 1D. Kenapa 1D? Sebab rumus bagi TN adalah N tolak 1. Jadi 2 tolak 1 adalah 1. Agak-agaknya apa pula yang diwakili oleh T6? Ya, T6 adalah A tambah 5D. Bagaimana cikgu dapat 5D? Sebab rumusnya adalah N tolak 1D. Jadi kalau N 6, N tolak 1 adalah 5. Setelah pelajar boleh berjaya menulis sebegini, barulah pelajar dapat membentuk dua persamaan. Yang cikgu sebut tadi tentang persamaan serentak kan? Apakah persamaan yang kita boleh bentuk di sini? T2 adalah negatif 3, maka A tambah D sama dengan negatif 3. A tambah 5D sama dengan 13. Inilah yang kita cari untuk memulakan langkah menjawab contoh 1. Kita dah belajar tentang persamaan linear. Cikgu gunakan kaedah penghapusan. Jadi 5D tolak D adalah 13 tolak negatif 3. Jadi 4D adalah 16. D adalah 4. Okey, ini persamaan pertama. Persamaan kedua. Cikgu guna kaedah penghapusan iaitu persamaan kedua tolak persamaan pertama. Jadi cikgu guna pula persamaan pertama untuk mendapat A. A adalah negatif 3 tolak D. A sama dengan negatif 3 tolak 4. A nilainya adalah negatif 7. So, kita dah dapat menjawab soalan contoh 1 tanpa disedari. Tapi apakah kesukaran yang pelajar selalu hadapi di sini? Ya, pelajar gagal membentuk dua persamaan ini. Kenapa? Sebab pelajar hanya tahu sebut sahaja T2 sama dengan negatif 3 tapi tidak tahu menulis bahawa T2 adalah A tambah D.
Pelajar tahu sebut T6 sama dengan 13 tetapi pelajar tidak tahu menulis bahawa T6 itu adalah A tambah 5D. Jadi, pengetahuan persamaan linear yang ada dalam dada pelajar selama ini tidak dapat diaplikasikan. Okey, jom kita lihat contoh yang kedua. Setelah kita mengetahui cara untuk menjawab contoh satu adalah dengan menulis dua persamaan, jom kita cuba membentuk persamaan bagi contoh dua. Okey, kita tahu bahawa T3 adalah 15 dan T11 adalah 47. Tapi yang paling penting di sini, kita tahu menulis bahawa T3 adalah A tambah 2D sama dengan 15. A tambah 10D sama dengan 47. Cikgu ulang sekali lagi, cikgu dapat 2D kerana 3 tolak 1 adalah 2. Cikgu dapat 10D kerana 11 tolak 1 adalah 10. Dan cikgu sebenarnya menggunakan rumus ini untuk menjawab soalan. Okey, kita gunakan kaedah penghapusan di sini. Persamaan kedua tolak persamaan pertama. Cikgu dapat 8D. 47 tolak 15. Cikgu dapat 32. D adalah 4. Cikgu guna persamaan pertama iaitu A sama dengan 15 tolak 2D. A adalah 15 tolak 2 darab 4. A 15 tolak 8 iaitu 7. Okey, seterusnya kita nak mencari sebutan ke-23. Tak ada masalah. T23 adalah, kita dah mahir kan? Jadi A tambah 22D. A tambah 22D. Jadi nilai A kita adalah 7, 22 darab dengan 4 menjadikan ianya nilainya adalah 7 tambah 88 adalah 95. Seterusnya, contoh 3 pula. Dalam contoh 3, berbanding dengan contoh 1 dan 2 iaitu kita menggunakan sebutan. Kali ini, persamaan serentak yang kita akan bentukkan bagi mencari sebutan pertama dan beza sepunya melibatkan TN iaitu sebutan ke N dan SN iaitu hasil tambah N sebutan pertama. Kita tetap kena bentukkan dua persamaan. Kes dalam soalan ini, hasil tambah 4 sebutan pertama ialah 14. Kita terjemahkan dalam bentuk S4 adalah 14. Sebutan ke-6 ialah negatif 7, bermakna T6 adalah negatif 7. Jadi apakah rumus bagi S4 yang kita tahu adalah ini? Dan kita akan guna juga rumus sebutan ke N. Okey, jadi kita cuba terjemahkan dalam bentuk persamaan sekarang. S4 sama dengan 14. Apakah S4? S4 adalah 4 per 2 darab 2A tambah N tolak 1. Kalau N 4, N tolak 1 adalah 3D. Sama dengan 14. Kita ringkaskan ya jadi 2. Cikgu ringkaskan lagi jadi 2A tambah 3D. 14 bahagi 2 sama dengan 7. Ini adalah persamaan pertama. Seterusnya untuk T6 pula,
Cikgu gunakan A tambah 5D sama dengan negatif 7. Persamaan kedua. Di sini cikgu tak boleh guna, cikgu memilih untuk menggunakan kaedah gantian. Persamaan kedua cikgu jadikannya sebagai negatif 7 tolak 5D. Cikgu gantikan dalam persamaan pertama iaitu 2 darab negatif 7 tolak 5D. Kenapa? Sebab A di sini kan? Tambah 3D sama dengan 7. Jadi negatif 14 tolak 10D tambah 3D sama dengan 7. Negatif 7D sama dengan 21. D adalah negatif 3. Ini adalah jawapan untuk beza sepunya. Jadi daripada persamaan kedua tadi, cikgu ambil semula untuk cari sebutan pertama. Negatif 7 tolak 5 darab negatif 3 sebab D negatif 3. 15 tolak 7 adalah 8. Okey. Itu adalah jawapan bagi soalan contoh ketiga. Bagi contoh keempat, tahap kesukarannya agak tinggi. Pelajar kena berhati-hati di sini sebab menggunakan anu P. Sebutan kesembilan janji aritmetik adalah 4 tambah 5P. Maknanya T9 adalah 4 tambah 5P. Hasil tambah 4 sebutan pertama ialah 7P tolak 9. Jadi S4 adalah 7P tolak 9. Tolak 10. Telah diberi lebih awal iaitu 5. Jadi kita bentukkan persamaan pertama. T9 adalah A tambah 8D sama dengan 4 tambah 5P. Kita dah tahu D adalah 5. Jadi A tambah 8 darab 5. 4 tambah 5P. Jadi A adalah 4 tambah 5P tolak 40. A 5P tolak 36, persamaan pertama. Nampak complicated kan? Tapi kita kena berani mencuba. S4 pula adalah 4 per 2, 2A tambah 3 darab 5. Betul kan? 3D. Ya? 4 tolak 1, 3D darab 5 sama dengan 7P tolak 10. Kita ringkaskannya jadi 2. Jadi di sini 2A tambah 15 sama dengan tinggal 2 di sini. Kita pindahkan. Jadi di sini adalah 2, 7P tolak 10. Jadi 4A tambah 30 sama dengan 7P tolak 10. Persamaan kedua, kita gantikan persamaan pertama dalam persamaan kedua untuk dapat P. 4A. Nilai A adalah 5P tolak 36 tambah 30 sama dengan 7P tolak 10. Setelah kita kembangkan, kita akan dapat 20P tolak 144 tambah 30 sama dengan 7P tolak 10. 20P tolak 7P adalah 13P negatif 10. Tambah dengan 114. Jadi 13P adalah 104. Maka P adalah 104 bahagi 13 iaitu 8. Lihat tahapnya yang sangat tinggi, tapi kita boleh buat jika kita faham contoh 1, 2 dan 3 tadi, insya-Allah. Ya, berjumpa lagi kita dalam siri berikutnya untuk memantapkan lagi tentang jangjang aritmetik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.